Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar kembali melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 yang bertempat di RSUD Ngudi Waluyo Plingi, di mana pada vaksinasi ini adalah penyuntikan dosis kedua kepada Forkopimda dan penyuntikan dosis pertama kepada Bupati Blitar Rianto karena sudah memasuki lanjut usia. Bertempat di RSUD Ngudi Waluyo Plingi, Kabupaten Blitar, pada Sabtu 13 Februari 2020 lalu, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Blitar kembali menjalani vaksinasi COVID-19 pada tahap pertama untuk dosis kedua. Sama seperti pemberian vaksin pertama yang sekaligus pencanangan yang dilakukan pada 29 Januari lalu. Selain dilakukan penyuntikan kepada Forkopimda, juga turut dihadiri oleh Bupati Blitar Rianto, di mana pada kesempatan ini Rianto mendapatkan penyuntikan vaksin untuk dosis pertama. Sebelum vaksinasi dilaksanakan, penerima vaksin harus melewati beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni sama seperti tahapan vaksinasi pada dosis pertama. Tahapan tersebut untuk para penerima vaksin diantaranya harus melewati meja 1 registrasi ulang dengan membawa kartu bukti vaksin pada dosis pertama, kemudian beralih ke meja 2 untuk dilakukan anamnesa dan memastikan kondisi kesehatan penerima vaksin. Sasaran penerima vaksin akan di-screening mulai dari kondisi tubuh hingga pertanyaan pendukung lain. Petugas juga memberikan penjelasan singkat mengenai vaksin yang diberikan, manfaat dan reaksi simpan, dan penanganannya. Pemerintah telah melaksanakan, memutuskan untuk mengambil langkah penciptaan kekebalan komunitas dengan memberikan vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi di Kabupaten Blitar dimulai pada pagi hari ini dengan diawali kegiatan pencanangan dan pemberian vaksinasi kepada Ketua DPRD bisa jajarannya, Forkopimda serta tokoh masyarakat sebagai pionir penerima vaksin di Kabupaten Blitar. Mudah-mudahan tokoh-tokoh yang hari ini menjadi pionir bisa diikuti oleh masyarakat di seluruh masyarakat di Kabupaten Blitar. Untuk sasaran vaksinasi, saat ini sasaran vaksinasi adalah penduduk berusia 18 tahun sampai 15 tahun yang memenuhi syarat kesehatan. Tahap pertama sasaran vaksinasi adalah tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak
dalam penanganan korban COVID dan paling berisiko tertular. Untuk tahap kedua adalah aparat atau petugas yang menangani pelayanan publik yang meliputi Polri, TNI, guru, Satpol PP, pemadam kebakaran, dan penanggulangan bencana lainnya. Kemudian tahap ketiga adalah sasaran perilaku ekonomi, pelaku ekonomi. Kemudian tahap yang keempat adalah kelompok masyarakat umum, dan tahap kelima adalah kelompok masyarakat yang rentan. Gimana hari ini saya berada di Rumah Sakit Umum Tunjung Wario ini bersama Forkimda, pimpinan DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tentunya ini adalah pelaksanaan pelaksanaan pemberian vaksin kepada beliau. Yang di kanan kiri saya ini ada PLH Kepala Dinas Kesehatan, ada Direktur Rumah Sakit Umum Tunjung Wario, yang mana pelaksananya sangat lancar, sangat bagus, dan target yang tentunya disampaikan oleh PLH Kepala Dinas Kesehatan sejumlah 3.000, insya Allah besok sudah bisa selesai. Untuk tahap berikutnya, sampai pada seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksin pada tahun 2021 ini. Harapannya meskipun masyarakat sudah vaksin, tetap melakukan 5M. Terlebih dahulu 3M dulu dilaksanakan. Laksanakan ini menjadi budaya di masyarakat, dan akan lebih baik lagi dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan yang terakhir, menghindari kerumunan.